Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan seperti biasa selalu diberikan perlindungan dari segala mara bahaya di dunia ini. Oke, kita bakal cerita yang berpart-part lagi nih. Udah pasti kalau yang namanya udah berpart-part, ini cerita bakalan panjang. Ya, jadi buat kalian siapin air bagi yang air, siapin teh bagi yang ngeteh, siapin kopi bagi yang ngopi. Karena kali ini gue mau ngebawain sebuah cerita nih. Cerita dari wilayah Sumatera. Yang dimana cerita ini ditulis oleh seseorang dengan akun Twitter atau X, yaitu MWV Mystic, dengan judul Bukit Orang Bunian. Nah mungkin kalian para pencerita horor udah familiar lah sama siapa sih MWV Mystic ini, ya kan? Banyak cerita-cerita beliau yang sudah diupload di Twitter. Tapi sekarang gue bakal ngangkat cerita Bukit Orang Bunian ini. Nah, sebelum kita masuk ke cerita, gue mau jelasin dulu apa sih Orang Bunian itu. Jadi, Orang Bunian ini dikenal sebagai penghuni asli pegunungan di sepanjang tulang punggung Pulau Sumatera, atau kata lainnya Bukit Barisan. Kalian yang orang Sumatera atau pernah ke Sumatera pasti tahulah soal Bukit Barisan. Sebenarnya soal Orang Bunian ini ya, gak ada yang tahu mereka ini gaib atau emang beneran orang. Tapi banyak banget tuh laporan atau berita soal bukti kalau Orang Bunian itu bener-bener ada. Nah, dari cerita MWV Mystic ini ada sebuah kisah, yaitu yang punya latar belakang perkampungan di Sumatera Barat. Di sebuah desa asri yang samping-sampingan nih sama sebuah bukit, atau disebut juga Bukit Bunian. Penasaran kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Oh iya, sebelumnya gue mau ngucapin dulu nih, terima kasih buat MWV Mystic yang udah ngasih gue kesempatan buat ngebawain cerita ini. Udah, kita gak usah lama lagi. Udah siap ya? Mode horror aktif. Besok kita nyari belalangnya ke sawah sebelah. Di sana lebih banyak. Segini aja udah cukup harusnya. Bisa buat makan malam ini. Nanti mau diapain belalangnya, Dek? Goreng. Nah, jadi kita bakal cerita nih tentang sebuah desa, yaitu namanya Desa Rangkiang. Nah, di sini kita bakal ngikutin perjalanan dua anak. Yang namanya itu pertama Guntara, yang kedua adalah Abbas. Jadi Guntara sama Abbas ini mereka berdua sahabatan dari kecil. Nah, Abbas ini punya adik namanya itu Mina. Mina itu jauh lebih kecil lah daripada Abbas. Nanti kita bakal cerita lah soal siapa sebenarnya mereka berdua ini, tapi sebelum itu kita ikutin dulu ceritanya. Jadi suatu hari Guntara sama Abbas ini lagi nyusurin sawah sama jalanan kampung buat mereka pulang ke rumah. Lalu pak, mereka sapa itu ibu-ibu petani kan? Tanya, pulang bu. Ngedenger itu, si ibu petani ini yang namanya adalah Ibu Puja ngasih tahu kalau mau nyari langkitang sama belalang, langkitang itu semacam kayak siput. Nah, kalau mau nyari dua binatang ini, tuh banyak di sawah ibu. Abbas yang ngedenger itu seneng dong. Dia pun ngeiyain apa kata si ibu ini. Dia bilang, oke deh, besok sore kita bakal coba lihat ke sana. Nah, di situ Abbas jadi semangat banget karena besok bisa dibilang dia bakal dapat banyak nih langkitang itu sama belalang. Ya udah kan, setelah ngobrol-ngobrol sama ibu petani itu, mereka bertiga ngelanjutin perjalanan ke rumah. Dan sesampainya di persimpangan, mereka pisah tuh. Karena rumah Guntara sama rumahnya Abbas ini bisa dibilang beda arah. Sebelum misah, Guntara langsung ngasih tuh hasil tangkapan langkitang sama belalang tadi ke si Abbas ini. Dan Guntara juga bilang nih ke Mina, nih kalau besok masih ada sisa, aku minta ya. Jadi buat Guntara, kegiatan nangkep belalang sama langkitang ini tuh cuma buat hiburan aja, cuma buat main aja. Tapi beda sama si Abbas. Si Abbas ini nyari belalang sama langkitang itu buat makan sehari-hari.
buat jadi lauk pauk buat makan malam. Ya bisa dibilang dari sini kalian bisa tebak lah kalau Abbas ini nasibnya kurang beruntung. Ibunya Abbas ini meninggal setelah ngelahirin Mina beberapa tahun kebelakang. Sementara ayahnya Abbas, yaitu namanya Pak Buyung, itu dikenal sama orang-orang punya pribadi yang keras dan pelit lah. Dan kadang-kadang Pak Buyung ini gak segan-segan buat main tangan kalau lagi emosi. Ayahnya Abbas ini juga jarang pulang ke rumah. Kalau pulang juga cuma buat ngasih nafkah doang nih ke Abbas sama Mina. Abis itu udah pergi gak tau kemana. Terus kabarnya juga, kabar yang Abbas dengar nih, Pak Buyung ini atau bapaknya sendiri ini juga udah menikah siri sama satu perempuan yang ada di kampung sebelah. Dan sekarang Abbas sama adeknya tuh, si Mina, tinggal di rumah neneknya. Yaitu namanya Nek Pampang atau adik dari nenek kandungnya Abbas, yang bisa dibilang ekonominya juga sulit. Makasih ya, besok kalau panas kayak tadi gak usah nemenin aku, gak apa-apa kok, nanti kulit kamu hitam loh. Gosong dikit gak apa-apa lah, biar kelihatan gagah. Di situ Abbas cuma ketawa gak dengar omongannya Guntara. Karena emang Guntara ini kulitnya putih loh. Cuma karena panas-panasan di bawah terik matahari, jadi merah tuh kulitnya. Ya udah kan, selesai pamitan, Guntara ini langsung jalan ngarah ke rumahnya. Sementara si Abbas sebelum pulang ke rumah, dia mau mampir dulu nih ke surau atau tempat ibadah. Di surau itu ada dua makam tua. Yang konon katanya itu adalah makam para pemuka agama di kampung itu. Dan bisa dibilang makam-makam ini adalah makam keramat buat warga-warga sekitar. Kadang nih, orang yang punya hajat gitu ya, atau nazar, mereka suka naruh duit receh di situ. Ya, katanya sih buat menghargai orang-orang terdahulu. Tapi beda buat Abbas. Menurut dia, itu uang receh bisa dia pakai buat ngebantuin neneknya di rumah. Daripada dibiarin berserakan gitu aja. Dan orang kampung itu tahu kalau Abbas itu udah sering mungutin uang receh-receh itu di sekitaran makam keramat. Cuma ya warga sekitar nggak bisa ngelarang dia karena ya kondisinya Abbas emang udah mengkhawatirkan. Nah, makam-makam keramat itu biasa disebut Pusaro Badantam. Yang artinya itu makam yang berdentum. Dan mereka namain makam itu kayak gitu bukan tanpa alasan. Menurut kepercayaan dan beberapa saksi mata, makam ini bakal ngeluarin bunyi kayak dentuman gitu, kayak dem, 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 mukul-mukul dari bawah. Nah, kalau kayak gitu, artinya bakal ada bencana besar yang melanda kampung itu. Bunyi berdentum makam itu jadi indikator supaya para warga itu siap-siap, siaga. Karena setelah makam kedengeran bunyi kayak gitu, beberapa hari kemudian bakal ada bencana. Ya udah, kita balik lagi nih ke Abbas. Akhirnya Abbas jalan tuh, ngedeketin itu makam dan di situ dia ngeliat. Di situ udah ada beberapa pecahan uang logam yang udah berceceran tuh di dekat makam. Dia pungutin tuh satu persatu. Sebenarnya neneknya dia itu udah sering ngelarang buat dia ngelakuin hal kayak gitu. Tapi Abbas nggak punya pilihan. Pas lagi ngambil uang receh itu, gak lupa Abbas tetap menjaga kesopanan nih. Dia gak main ambil aja. Dia bilang, misi, misi. Sementara itu, Guntara, dia udah sampai ini di rumahnya. Mukanya dia udah merah karena terik matahari tadi. Ditambah udah banyak tuh duri-duri kecil yang nempel di ujung celana dia. Nah, ibunya si Guntara ini yang lagi masak, ngelihat Guntara nih masuk, cuk, 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 cuk. Beliau terus bilang, dari mana sih bang? Kotor gitu? Nyari belalang bu, sama Abbas. Nyari belalang lagi? Abbas, gak ada lauk lagi nak? Iya bu. Nak, kamu gak ajakin Abbas sama Mina ke rumah aja buat makan? Ibu gak tega dengar mereka makan belalang terus? Sudah bu, merekanya gak mau, segan katanya. Ya udah. Besok kalau kamu main sama dia lagi, bilangin ke ibu ya. Ibu bungkusin lauk buat dia sama Mina makan. Mina masih kecil gitu, kasihan makanannya gak dijaga. Iya bu, besok rencananya aku mau bantuin dia nyari langkitang di sawah. Eh bu,
Tina mana, Bu? Itu di dalam kamar. Tadi sih tidur. Jangan digangguin. Mending kamu mandi dulu sana. Nah, Guntara ini beda sama Abbas. Keluarganya dia ini bisa dibilang keluarga yang berkecukupan lah. Dan lumayan terpandang juga di desa Rangkiang itu. Ayahnya Guntara yang namanya itu Bagindo Sati. Bisa dibilang ya salah satu orang kaya lah di desa itu. Tapi bagusnya keluarga mereka ini sama sekali gak ngebatesin pergaulannya si Guntara. Guntara bebas bergaul sama siapa aja di desa itu. Kita balik lagi ke Abbas. Jadi sebenarnya si Abbas ini waktu pertama kali yang ngambil recehan-recehan di makam itu karena disuruh sama satu orang yang namanya itu Datuk Pagaralam. Nah, si Datuk Pagaralam ini bisa dibilang dia adalah seseorang yang paling dihormatin lah di desa Rangkiang. Datuk Pagaralam ini ngerasa sayang gitu loh kalau uang-uang receh itu dibiarin gitu aja. Padahal masih banyak orang di desa itu yang membutuhkan. Makanya atas suruhan Datuk inilah Abbas berani ngambil uang receh itu buat menuhin kebutuhan sehari-hari dia. Singkat cerita, Abbas sampai rumah dan dia langsung pergi ke dapur tuh buat masak itu belalang. Gak lama, neneknya Abbas nih dari ruangan yang berbeda di rumah itu teriak, "Bas, itu kamu, Nak?" Abbas jawab, "Iya, Nek, lagi masak nih." Si nenek nanya lagi kan, "Masak apa?" Abbas jawab, "Masak belalang sama telur, Nek. Ini udah mau matang. Ayo, makan bareng sama Abbas, sama Mina." Abbas terus pergi tuh ke arah neneknya dan dia tarik tuh tangan neneknya. Ngajak dia buat duduk di dapur. Pas duduk, neneknya ini heran. Dari mana nih dapat telur? Sempet curiga juga nih kalau si Abbas nyuri. Tapi Abbas bilang kalau tadi ini beli di warung. Ya udah tuh kan, si Abbas sambil nyendokin itu nasi ke piring si nenek. Pokoknya, ya kadang buat keluarganya Abbas ini, mereka gak bisa milih lauk yang macam-macam, coy. Dapat telur aja itu udah yang paling enak lah buat mereka. Biasanya tuh makan cuma garam ya sama belalang atau langkitang, udah itu aja. Sambil makan, neneknya Abbas ini nanya lagi, "Dapat uang dari mana, Bas?" Pertama Abbas cuma diem tuh, dia gak langsung jawab. Sampai akhirnya dia bilang tuh, dari mana dia dapat uang-uang itu. Nah, ngedenger itu, marahlah si nenek kan. Karena beliau kan udah ngingetin, janganlah ngambil uang-uang receh yang ada di makam itu. Tapi Abbas ngeles, dia bilang, "Kan Datuk udah izinin, daripada itu uang kebuang sia-sia." Nah, di situ Nek Pampang ngejelasin kalau bukan begitu maksudnya. Itu makam atau pusaro adalah pusaro keramat. Dan mereka-mereka yang naruh uang di sana itu niatnya juga macam-macam. Kita kan gak tahu apakah uang yang diambil sama Abbas itu diniatkan untuk tujuan yang baik atau yang buruk. Di situ Abbas cuma iya-iya aja. Dan mereka pun ngelanjutin makan malam. Singkat cerita, pagi harinya di kantor lurah desa Rangkiang. Waktu itu, udah rame tuh sama penduduk-penduduk desa. Kenapa bisa rame gitu? Ternyata mereka-mereka ini diminta buat ngumpul sama kepala lurah. Soalnya kepala lurah ini mau ngasih suatu pengumuman yang lumayan penting. Itu warga-warga desa yang masih bawa cangkul, masih bawa arit, itu pada datang semua ngumpul ke kantor lurah. Dan di situ juga udah ada Guntara sama ayahnya yang ikut mampir juga sekalian tadi nganterin hasil panenan sayur ke pengepul. Udah kan, ketika masyarakat udah pada ngumpul, si kepala lurah atau namanya itu adalah Pak Supardi ngomong tuh lewat pengeras suara. "Ini salah satu cara untuk memajukan desa ini, bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalau proyek ini berjalan, kita di sini bisa dapat pekerjaan yang lebih layak dan kawasan kita akan lebih maju." "Tapi bukit itu bukan punya siapa-siapa. Hanya turun-temurun, diturunkan sama pendahulu. Kebun-kebun kami juga ada di kaki bukitnya. Kalau sampai digusur, kami mau dapat penghasilan dari mana?" "Tenang, Pak. Kita akan dapat ganti rugi yang sesuai. Uangnya akan lebih banyak dari penghasilan Bapak bertani di kaki bukit itu." Nah, orang-orang yang ngedenger omongannya si kepala lurah ini langsung pada diem. Hening tuh.
begitu nggak dengar akan dapat ganti rugi. Mereka cuma saling lihat-lihatan. Terus setelah beberapa lama hening tuh, ada satu orang yang ngejawab nih. Dia itu petani juga, sama kayak orang pertama yang protes barusan tuh. Kita sebut aja namanya Pak Dedet. Pak Dedet ini pakai baju lusuh, pakai celana pendek dan pakai topi caping. Dia bilang, kalau saya pribadi, biarkan saja kita kayak gini, Pak. Dengan hasil dari kebun itu, kita selama ini bisa makan, bisa menghidupkan anak istri. Ya mungkin itu sederhana, tapi cukup. Kamu mau begini saja hidupnya? Selama bertahun-tahun gak ada kemajuan. Kamu puas sama penghasilan yang bahkan kamu cukup buat makan sehari-hari? Orang-orang di luar sana udah punya kendaraan, udah bisa beli ini itu segala macam, dan kita mau begini-begini saja? Iya, gak ada yang salah sama itu. Ketimbang saya kehilangan sumber penghasilan tetap saya dan kehilangan apa yang sudah diturunkan oleh nenek kakek kita secara turun-temurun. Di situ, bawahannya si Pak Lurah ini, sebut aja namanya Pak Buyung, yang lagi berdiri persis tuh di sebelahnya Pak Lurah, dia jawablah omongannya Pak Dedet ini. Itu karena keluargamu keadaannya begitu. Mana tahu kamu pentingnya uang. Lebih baik kamu urus saja keluargamu daripada bicara sembarangan di sini. Wah, ngedengar itu, di situ Pak Dedet itu udah kesel, emosi dia. Tangannya udah begini, udah ngepel, pengen nonjok ini Pak Buyung. Sampai akhirnya dia teriak nih, "Bapak gak usah bawa-bawa nama keluarga saya." Dia banting tuh topi ke tanah. Di forum itu ya, kita bilang forum, itu langsung hening. Semuanya pada ngelihat nih ke arah Pak Dedet pakai tatapan yang agak khawatir. Sebenarnya orang-orang itu pada pengen ngebela gitu loh, tapi ya pada takut kena masalah. Makanya mereka semua pada diem. Tah, terus ada satu orang nih yang sebut aja namanya Firman. Dia berusaha buat nenangin Pak Dedet di situ. Sampai akhirnya Pak Dedet ini dibawa pergi nih sama si Firman supaya pikirannya jauh lebih tenang dan supaya nggak terjadi keributan lebih jauh di forum itu. Setelah Pak Dedet pergi, Pak Supardi teriak-teriak lagi nih. Sudah. Saya nggak mau ada keributan di sini. Saya cuma minta persetujuan saudara-saudara yang ada di sini untuk menandatangani ini surat agar perusahaan sawit bisa berdiri di bukit belakang kampung kita. Ayo, Pak. Demi kemaslahatan kita bersama. Si kepala lurah ini ngomong sambil ngangkat-ngangkat sebuah map yang isinya itu adalah perjanjian kerjasama antara warga-warga kampung Rangkiang dengan salah satu perusahaan sawit. Di situ nggak ada satu orang pun dari warga-warga yang berani ngedeketin itu surat. Dari sekian banyak orang yang ada di forum itu, cuma 2 orang yang nandatanganin isi perjanjian itu. Siapa lagi? Kalau bukan Pak Supardi sama Pak Buyung doang. Masyarakat itu nggak mau tanda tangan karena mereka ini punya firasat buruk. Ditambah Supardi ini dari dulu dia muda udah dikenal sebagai orang yang gila harta. Sering judi lah, pokoknya kelakuannya gak bener lah, jauh dari kata bijaksana. Dan selama beberapa bulan menjabat jadi kepala lurah, Pak Supardi ini kelihatan gak peduli sama kemajuan ekonomi dan fasilitas desa. Terus tiba-tiba dia ngomong tuh koar-koar soal mensejahterakan rakyat, memajukan apalah segala macem. Ya orang ragu lah. Nah sebelum Pak Supardi, lurah sebelumnya itu adalah Datuk Pagar Alam. Bisa dibilang orang yang terkemuka di desa Rangkiang itu. Tapi waktu itu ketika ada pemilihan lurah baru buat ngegantiin Datuk Pagar Alam, tiba-tiba ada musyawarah tertutup nih. Yang gak tahu kenapa tiba-tiba Pak Supardi ini secara sah udah jadi lurah. Padahal sebelumnya ada juga nih kandidat lain. Salah satunya adalah bapaknya Guntara yang sampai hari ini disukai sama warga sekitar. Cuma gak tahu kenapa apa yang dibicarakan di dalam musyawarah tertutup itu atau gimana caranya Pak Supardi ini bisa jadi lurah. Nah kejadian janggal kayak gitu ya otomatis ngebuat warga jadi curiga dong. Mereka mikir kalau ini proyek
pasti bakalan nguntungin mereka berdua aja. Nggak lama, Pak Bagindo Sati, yaitu bapaknya Guntara, ngomong. Pak Lurah, saya rasa kita tidak usah sambil situ untuk pembangunan kebun sawit dan pabrik di sana. Cukup seperti ini saja. Itu juga tanah dan bukit yang sudah dijaga dan dimanfaatkan desa sejak ratusan tahun lalu. Kalau seperti itu pola pikirmu, kita gak akan maju, Sati. Uang pembebasan tanah adat ke perusahaan ini bisa berkali-kali lipat dari hasil panen. Kita bisa bangun jalan, masukkan listrik yang layak di kampung ini, dan pembangunan lainnya. Di situ Guntara gak suka gitu. Kok ayahnya dibentak-bentak kayak gini? Dia ngarep kalau ayahnya ini bakal ngebales omongannya si Supardi ini. Tapi di situ Pak Bagindo Sati kelihatan tenang banget. Sama sekali gak kepancing emosi. Beliau terus bilang lagi. Mungkin secara nominal akan lebih besar. Tapi uang itu bakal habis gitu aja. Sementara lingkungan kita sudah rusak. Hutan akan gundul dan ancaman bencana bisa kapan saja datang. Masih ada cara lain melakukan pembangunan di desa ini. Selain menjual tanah dan bukit belakang ke orang kaya itu. Para warga di situ semuanya pada ngangguk. Mereka setuju sama apa yang diomongin Bang Indo Sati. Mereka makin yakin tuh buat nolak pembangunan pabrik sawit di bukit belakang. Suasana forum makin ricuh tuh. Begitu ada satu orang warga lain yang bilang, kami setuju sama Bagindo Sati, Pak Lurah. Oh, rame tuh di situ. Dan di situ Guntara ngelihat ada dua orang yang lagi diem aja tuh ngamatin. Satu orang pakai baju putih, satu orang lagi itu udah sepuh. Nah, orang yang udah sepuh ini ngomong. Pardi, biarkan alam tetap berjalan sebagaimana mestinya. Alam ini seimbang karena kita saling menjaga. Ketamakan manusia hanya akan membuat alam ini rusak dan akhirnya balas dendam kepada kita. Ternyata, orang yang udah sepuh ini, dia adalah Datuk Pagar Alam. Beliau ini udah sepuh banget, udah tua. Sampai-sampai penglihatan beliau itu agak susah lah. Dato' Pagar Alam melanjutin omongannya. Kalau memang kamu mau mendengarkan wargamu, sepertinya sudah terlihat bahwa warga lebih memilih untuk tidak menjual bukit dan lahan di belakang. Saya rasa ini sudah bertemu dengan kata mufakat. Wah, Supardi langsung kesel di situ kan. Ngelihat sikap warga-warga desa yang ngalangin tujuan besar dia. Terlebih dua orang ini nih, Bagindo Sati sama Dato' Pagar Alam. Supardi sebenarnya pengen ngebantah omongannya Dato' Pagar Alam ini, tapi karena dia belum punya rencana apa-apa, ya udahlah, dia bubarin tuh forum. Nggak pakai ucapan penutup apa-apa. Di situ Bagindo Sati atau ayahnya Guntara senyum nih ke Dato' Pagar Alam. Abis itu Bagindo Sati ajak Guntara nih buat keluar ruangan. Dan pas ngelewatin Dato' Pagar Alam sama orang yang bareng sama dia ini, si Dato ini bilang, niat orang ini jelek. Kalau kami kalah, pertahankan rumah kalian sendiri. Selesai dari forum itu, Guntara sama Bagindo Sati papasan lagi nih sama si Abbas yang kayak biasa. Dia lagi gendong si Mina, adiknya. Disapa lah tuh sama Guntara. Oi Bas, mau kemana? Si Abbas nengok tuh begini. Ngelihat ke arah Guntara yang di sampingnya itu ada Bagindo Sati. Nah, di situ Abbas kelihatan ragu tuh buat ngasih tahu kemana dia mau pergi. Karena pasti Guntara ini bakal minta ikut. Dia malu kalau nanti Bagindo Sati ini ngelarang. Abbas bilang, "Ini mau nyari Langkitang ya? Ikut ya. Ayah, Tara pergi sama Abbas ya. Nyari Langkitang." Oh, mau nyari di mana, Bas? Sawah belakang, Pak Bagindo. Ya sudah, pergi. Biar ayah yang antar sayurnya. Hati-hati digigit lintah. Sebelum sore, udah pulang ya. Di situ Abbas jadi canggung. Dia nunduk aja tuh di depan ayahnya Guntara ini.
Ya udah, habis itu mereka berdua pamitan nih buat lanjut nyari Langkitang. Sementara itu, Pak Supardi, dia jalan tuh, ninggalin kantor lurah dengan perasaan yang marah banget, kesel. Pak Buyung, yang dari tadi ngikutin dia, bilang, "Alah telak, diam. Kamu bahkan tidak membantu saya sama sekali di sana. Saya malas berhubungan dengan orang-orang kampung seperti mereka. Kita gak bakal bisa ngambil alih tanah adat serta bukit itu kalau tanpa tanda tangan mereka. Warga bodoh seperti mereka cuma tunduk sama hukum adat ketimbang iming-iming keuntungan dan perintah seorang kepala lurah yang bahkan gak mereka pilih. Harus ada cara. Bagaimanapun, proyek ini harus tercapai. Ini proyek besar yang tidak akan datang lagi buat kedua kalinya. Sebenarnya caranya mudah untuk buat mereka percaya bahwa menjual dan menyerahkan tanah adat itu lebih bermanfaat daripada mempertahankan. Dan kita harus mendapatkan suara orang-orang penting atau menghilangkan suara-suara yang mengganggu. Menghilangkan? 1-2 tidak masalah. Yang penting 1 atau 2 itu pengaruhnya besar. Gila kamu. Terserah, kamu bosnya. Kamu yang paling mau ini terjadi. Saya cuma ngasih saran. Nah, kita bakal cerita sedikit tentang Desa Rangkiang ini. Jadi, Desa Rangkiang ini bisa dibilang adalah desa yang asri gitu. Udaranya seger, pokoknya alami banget lah. Dan hampir semua penduduk di Desa Rangkiang itu, pekerjaannya adalah bertani sama berkebun. Cuma karena warga desa itu punya peraturan adat sendiri, pemanfaatan tanah itu cuma dibatasin sampai kaki bukit aja. Sementara naik ke atas bukit atau bagian atas bukitnya itu terlarang. Katanya sih buat ngejaga desa dari bencana kayak tanah longsor dan lain-lain. Nah, di salah satu petakan sawah di kaki bukit, itu 3 bocah, Guntara, Abbas, sama Mina itu lagi asik tuh nyari Langkitang sama belut. Abah sama Guntara mencar tuh ke sudut-sudut sawah punya warga desa. Sementara Mina ini ditugasin buat ngejaga ember biar isinya itu gak tumpah. Karena ya Langkitang gitu loh, siput kan suka manjat-manjat tuh. Takutnya mereka pada keluar. Mereka nyari itu kan sampai gak kerasa yang awalnya itu siang, sekarang udah mulai sore. Gak lama si Abah ngeliat tuh ke arah selatan. Wow, awan udah gelap di situ. Petir udah brum brum. Langit udah bergemuruh, tandanya mau hujan nih, mau badai. Akhirnya Guntar sama Abbas mutusin buat nyudahi pencarian mereka. Dan Abbas bilang kalau besok dia bakal ke situ lagi. Gak pakai lama, mereka langsung siap-siap nih buat pergi dari itu sawah. Abbas gendong Mina di situ, sementara Guntara ngangkat ember yang isinya itu adalah Langkitang sama belut. Pas dia mau angkat itu ember, itu Langkitang-Langkitang atau siput itu udah pada manjat tuh, udah mau sampai atas. Otomatis Guntara nunduk dong, dia mau benerin nih Langkitang-Langkitang, mau dia balikin ke tengah ember. Selesai semua Langkitang itu udah pada di tengah ember lagi. Otomatis si Guntara gini dong, set, ngeliat lagi ke depan. Dia madep ke arah salah satu lereng bukit. Nah di situ Guntara ngeliat ada pemandangan yang aneh. Ada sosok lagi berdiri pakai pakaian warna putih, cuma diem aja. Dan yang bikin merinding adalah sosok berpakaian putih ini gak cuma satu, tapi ada puluhan berjejer. Pas lagi bengong ngeliat kayak gitu, tiba-tiba Abbas teriak nih, "Oi Guntara, ayo keburu hujan." Barulah di situ, Guntara sadar tuh dari bengongnya. Dia bilang, "Ya sebentar." Guntara langsung balik badan tuh. Dia ngikutin jalannya Abbas. Beberapa langkah, dia nengok lagi nih ke belakang. Dah. Puluhan orang-orang berpakaian putih yang dia lihat tadi, itu udah gak ada. Karena suara gledek itu makin kenceng, Guntara buru-buru lah tuh jalan ke arah Abbas. Untungnya mereka bisa sampai ke tepian sawah nih sebelum hujan deras.
Mereka mau gak mau karena hujan deras banget, mereka neduh nih di salah satu rumah yang dimana itu adalah rumahnya Datuk Pagar Alam. Sampai di rumah Datuk Pagar Alam, mungkin karena beliau ini ngeliat bayangan tiga bocah lewat jendela, langsung aja tuh beliau bukain pintu depan rumah. Dan bener aja, ya itu Guntara sama yang lainnya. Beliau langsung persilakan tuh mereka semua buat masuk ke dalam. Tapi mereka bertiga lebih milih buat berteduh di teras rumah itu. Dan di situ beliau ketawa gitu ngelihat apa yang Guntara sama teman-temannya ini bawa di dalam ember. Beliau nanya, "Habis dari mana kalian? Bawa apa ini dalam ember?" "Oh, ini yang kalian tangkap." "Iyo, Tok. Dapat dari sawah di sana." "Datuk dulu, pas masih muda, juga sering sama teman-teman Datuk nyari langkitang sama serangga di sawah." Udah tuh, mereka ngobrol-ngobrol nah sama si Datuk Pagar Alam ini. Dan ternyata, hujan itu gak reda-reda. Mereka yang awalnya berdiri di depan teras, sekarang udah duduk tuh di bangku panjang. Sambil ngedengerin tuh si Datuk cerita. Nah si Datuk ini, meskipun dia ini ketemu sama bocah-bocah kecil gitu ya, tapi beliau ini ngejamu mereka dengan baik gitu loh. Beliau kasih tuh air teh hangat ke tiga orang bocah ini. Nah di situ si Dato ini cerita kenapa kok dia bisa tinggal sendiri sekarang. Jadi beberapa tahun kebelakang, dulu istrinya Dato ini meninggal dunia. Dan Dato ini tuh dari semenjak nikah beliau belum punya anak. Karena itulah beliau ini selalu nganggep anak-anak yang ada di kampung itu udah kayak anak-anak dia sendiri. Ya otomatis beliau baiklah ke mereka-mereka ini yang masih kecil kan. Nah di situ tiba-tiba Guntara nanya nih ke Datuk Pagar Alam soal kehebohan yang tadi pagi terjadi di kantor lurah. Dan di situ Datuk Pagar Alam ngejelasin, "Itu mereka mau bikin pabrik pengolahan sawit dan mengubah bukitnya jadi kebun sawit, tapi warga menolak. Datuk juga gak setuju." "Kenapa emangnya, Tuk?" "Sawit itu merusak tanah dan dia itu panas. Kalau sampai pohon-pohon di bukit itu habis dan diganti sawit, bisa-bisa tanah sawah di bawah kering dan suhu kampung ini jadi panas. Belum lagi kemungkinan longsor." Di situ Abbas sama Guntara cuma ngangguk aja. Tapi si Dato ini gak nyeritain semuanya. Khususnya soal dugaan beliau nih. Soal keuntungan pribadi yang mungkin aja nih dinikmati sama Supardi dan Buyung. Habis itu Guntara bilang nih ke Datuk Pagar Alam tentang hal yang menurut dia aneh. "Tapi tuh tadi Tara lihat ada orang pakai baju putih di sampingnya Datuk. Itu siapa ya? Kayaknya Tara baru lihat pertama kali tadi." "Orang baju putih? Di mana kamu lihat?" "Di samping Datuk persis. Dia masuk habis Bang Dedet dibawa keluar. Masa Datuk gak ingat?" Jadi kalau kalian ingat kan di forum yang sempat ricuh itu kan, Guntara ngelihat si Datuk Pagar Alam ini lagi berdiri di pojok ruangan sama satu orang berpakaian putih. Nah ditanya kayak gitu, Datuk Pagar Alam awalnya sempat diem nih. Tapi habis itu beliau jawab, "Oh, itu orang kampung sebelah. Saudaranya Pak Menan. Udah lama emang gak pulang. Makanya kamu gak tahu." "Tapi tadi Tara lihat orang yang sama di bukit, kek. Pas sudah mau hujan. Sekilas, terus hilang. Aneh aja. Kenapa di bukit setinggi itu dia pakai baju putih-putih?" "Kamu lihat di bukit?" "Iyo. Ada banyak, terus tiba-tiba hilang." "Pasti kamu lihatnya sebelum ada petir besar ya?" "Betul tuh, gak lama langsung ada petir besar." "Oh, itu bukan orang. Itu kelihatan karena pantulan di pohon-pohon hutan. Datuk karena rumahnya menghadap bukit juga, sering lihat yang kayak gitu kalau hujan. Kirain orang, tapi ternyata
Cuma pantulan kita aja. Oh, pantes langsung hilang ya? Iya, ini Abbas sama Mina juga lihat. Di situ Abbas sama Mina cuma geleng-geleng kepala. Si Abbas bilang kalau tadi Guntara ini emang di belakang ngurusin langkitang-langkitang yang keluar-keluar dari ember tuh. Ya udah, di situ Dato cuma ngangguk. Nah, sekitar jam 5 sore barulah hujan itu reda. Nggak pakai lama, tiga orang bocah ini langsung pamitan tuh sama Dato Paragaralam. Dan gak lupa juga buat ngucapin terima kasih di situ. Karena udah dikasih teh hangat sama udah diizinin buat berteduh di rumahnya. Cabut dari rumahnya Dato Paragaralam ini, Abbas ngegendong Minan tuh kayak biasa sambil ngebawa seember langkitang sama belut sawah. Sementara si Guntara jalan tuh dari belakang sambil ngikutin mereka berdua. Nah, di persimpangan jalan, mereka bertiga langsung misah tuh. Persis kayak kemarin. Dan si Abbas kayak biasa, dia pergi tuh ke surau atau makam keramat buat ngambil uang receh lagi di situ. Abbas jalan ke arah surau itu kan sama si Mina masih dalam keadaan digendong. Gak lama, si Mina diturunin nih di luar surau. Sambil si Mina bilang, pada intinya Mina ini ngingetin kata Nek Pampang kalau janganlah ngambil duit-duit receh yang ada di situ. Tapi Abbas bilang kalau nggak ada pilihan lain, karena mau nggak mau ya mereka butuh uang receh ini buat kehidupan sehari-hari daripada neneknya itu harus hutang sana sini gara-gara mereka. Nah di situ tiba-tiba hujan turun lagi. Mau nggak mau Abbas sama Mina neduh tuh di tepi makam sambil nunggu hujan reda. Nggak lama mereka neduh, tiba-tiba ada laki-laki nih pakai payung jalan ke arah mereka. Dan itu laki-laki ngelihat ke arah Abbas sama Mina pakai raut muka yang kayak sinis. Si laki-laki ini bilang, ngapain kamu di sana, Bas? Lagi berteduh, ayah. Bener aja. Ternyata sosok laki-laki yang lagi bawa payung ini, gak lain dan gak bukan, adalah Pak Buyung, bawahannya si Pak Lurah atau Pak Supardi itu. Di situ Pak Buyung merhatiin tuh gelagat anaknya. Dan dia ngelihat beberapa uang koin yang si Abbas pegang. Di situ Pak Buyung ini ngelirik ke arah surau, terus dia balik lagi nih ngelihat ke arah Abbas sambil nanya, kamu yang ambil uang di makam ini, berdiri kamu. Di situ si Abbas langsung ditampar tuh sama bapaknya. Abbas nggak bisa ngapa-ngapain, dia cuma diem itu sambil gemeteran karena ayahnya udah marah di situ. Di situ ayahnya, wah bikin malu aja kamu, ayo pulang sekarang. Udah tuh kan, Mina langsung digendong tuh sama Pak Buyung dan mereka langsung pulang tuh ke rumah. Si Abbas ngikutin tuh dari belakang sambil kehujanan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kehujanan, Bang. Ayah mana? Ayah, tadi ke pasar sendiri, Bu. Tara tadi pergi sama Abbas nyari langkitang. Loh, kamu jadi main sama Abbas? Itu ibu ada masakin buat dia sama keluarganya. Anterin ke rumahnya ya, Bang. Iya, Bu. Gak pakai lama, ibunya Guntara langsung siapin makanan nih buat nanti dianterin sama Tara ke rumahnya Abbas. Singkat cerita, makanan udah siap, langsung tuh dianterin sama Guntara ke rumahnya si Abbas ini. Gak lupa bawa payung dia supaya gak kehujanan, karena hujan waktu itu masih turun deras. Jalan tuh Guntara, dan di jalan dia mikir nih kalau Mina pasti seneng banget dikasih makanan. Singkat cerita, Guntara sampai nih di depan rumahnya Abbas. Dia ketoklah tuh pintunya, tak tak tak. Tapi di situ dari dalam rumahnya Abbas, dia ngedenger suaranya Pak Buyung yang teriak marah-marah. Kamu jangan bikin malu saya. Ngapain kamu ambil uang itu, ha? Mau jadi maling kamu? Ngedenger itu, di situ Guntara sempat ragu nih buat ngetok itu pintu lagi. Karena dari dalam rumah itu kayak buset, keadaannya panas banget gitu, sampai ada suara brak gebrakan meja. Tapi di situ Guntara mutusin buat lanjut ngetok tuh. Karena ya demi nganterin makanan titipan ibunya ini. Diketokin tuh sama dia kan, Assalamualaikum, Abbas, Mina. Yang tadinya di dalam rumah itu rame, sekarang tiba-tiba sepi. Gak lama
pintu depannya kebuka. Dan ternyata itu Nek Pampang yang bukain pintu. Dan di situ Guntara ngelihat di belakang Nek Pampang itu udah ada si Mina lagi nangis. Nek Pampang jawab lah di situ kan, "Waalaikumsalam Guntara." Guntara tanya, "Abas ada?" Nah, ditanya kayak gitu, Nek Pampang ini cuma diem. Tapi beliau ini kayak pengen ngomong sesuatu, cuma beliau tahan. Nek Pampang bilang di situ kalau si Abas tuh lagi mandi di belakang. Ya udah dong, Guntara bilang kalau ya udah ini ada makanan buat nenek sekeluarga. Di situ Nek Pampang cuma bilang terima kasih aja, nggak mempersilahkan Guntara buat masuk atau apa. Dia cuma bilang terima kasih. Di situ Guntara pikir kalau reaksinya Nek Pampang ini bakal kayak yang seneng banget gitu loh, kayak ya seneng banget lah dikasih makanan gitu kan. Tapi ternyata di situ Nek Pampang cuma senyum. Dan Mina yang ada di belakang dia itu masih kelihatan nangis. Ya udah kan, abis dari situ Guntara jalan balik nih ke rumahnya lagi. Cuma baru beberapa langkah dia jalan nih dari rumahnya Abas, tiba-tiba ada yang manggil. "Oi, Guntara, sini kamu." Sontak Guntara balik badan tuh kan, dan dia lihat tuh siapa yang udah manggil dia tadi. Ternyata itu adalah Pak Buyung, bapaknya Abas. Pak Buyung ini manggil si Guntara sambil ngebawa bungkusan hitam tuh di tangannya. Yaitu bungkusan yang tadi Guntara kasih ke Nek Pampang. Di situ Guntara langsung nyamperin si Pak Buyung ini, dan Pak Buyung langsung balikin itu plastik kecil isi makanan yang Guntara kasih tadi. Dia bilang, "Nih, makanan kita udah banyak. Gak usah kamu kasih-kasih makanan ini ke Abas. Nih, bawa balik. Kasih aja buat bapak sama ibu kamu." Di situ Guntara cuma bisa diem sambil ketakutan. Karena, buset dah, orang ngasih makanan doang, diomelin. Ya udah kan, karena gak bisa ngelawan, Guntara cuma diem aja dan dia balik tuh, jalan ke rumahnya. Sampai di rumahnya lagi, nah ibunya Guntara ini bingung. Kok dibawa lagi tuh plastik kecil kan? Beliau nanya. "Loh, gak jadi dikasih ke Abas, Bang?" "Ngasih apa, Bu?" "Itu tadi, ibu nitip makanan buat Mina sama Abas. Kasian makan belalang sama langkitang terus." "Udah Guntara anterin, Bu. Tapi sama Pak Buyung dibalikin lagi." "Astagfirullah. Besok, kalau kamu main sama dia, ajak ke rumah aja ya. Gak usah bilang ajak makan. Alasan aja ambil sesuatu biar dia sama adiknya makan di sini." "Iya ya." "Gimana? Sudah dapat persetujuan mereka?" "Belum. Mereka benar-benar susah buat dibujuk." Jadi si Dini tuh utusan PT Pengolahan Sawit yang pengen ngebangun kebon di lereng sama bukit Kampung Rangkiang. Dia lagi datang nih ke rumahnya Supardi buat nanyain soal perjanjian yang Supardi kasih ke masyarakat di situ. Si Di ngedenger jawaban Supardi kayak gitu, nanya lagi. "Apa bayarannya kurang? Mereka minta berapa?" "Enggak, saya bahkan belum masuk ke tahap negosiasi harga sama mereka. Mereka terlalu takut menjual tanah adat dan melangkahi hukum adat yang turun-temurun." "Loh, kamu kan lurah mereka. Harusnya mereka patuh sama ucapan dan perintah kamu." "Gak semudah itu. Mereka lebih mendengarkan ucapan si Sati sama si tua pagar alam itu." "Terserah, kita milih kamu buat melancarkan proyek ini. Karena kami tahu, kamu itu pemimpin mereka. Kita sudah menawarkan banyak hal buat kamu. Kalau proyek ini sukses, waktu kita makin sempit. 1 bulan, saya harap semuanya beres. Dan pembukaan lahan sudah bisa dimulai, bagaimanapun caranya. Atau, kalau kamu tidak sanggup, kamu bisa batalkan dan saya bakal menawarkan tawaran ini ke orang lain." "Jangan batalkan proyek ini. Saya cuma bilang belum. Ini bukan gagal atau mundur. Siapkan saja perjanjiannya dan biarkan saya urus warga di desa ini." 1 bulan, lebih dari itu,
saya anggap semuanya batal. Habis ngomong gitu, utusan PT yang namanya Sidi ini pergi ninggalin rumahnya Supardi. Nah, di situ Supardi langsung puyeng tuh, mikir dia tuh ngatur siasat. Gimana caranya ngeyakinin orang-orang yang ada di desa? Sementara itu, di sudut kampung, di rumah yang kondisinya bisa dibilang udah memprihatinkan lah, Dedet. Tahu kan si Dedet yang waktu itu ada di forum yang di kantor lurah? Dia baru aja nih bangun dari tidur sore. Setelah bangun nggak pakai lama, dia langsung bikin api nih dari kayu bakar sambil manasin air di situ. Nah, kondisi di rumah Dedet itu cuma ada dia doang nih sama ayahnya yang namanya itu Pak Heri. Dan kenapa kemarin Dedet ini bisa emosi banget gara-gara omongannya Supardi di kantor lurah itu ke keluarganya dia? Jadi kira-kira 5 tahun yang lalu, ayahnya ini tiba-tiba depresi, nggak tahu kenapa. Ayahnya ini ditemuin sama warga di bawah pohon di kaki bukit. Padahal dulunya bisa dibilang ayahnya Dedet ini adalah orang yang pintar dan ramah. Dan istrinya Pak Heri ini mungkin karena nggak kuat ngurus suaminya itu, dia tinggalin tuh Pak Heri sama si Dedet yang umurnya sekarang itu kurang lebih 18 tahun. Dari situlah mereka ini cuma tinggal berdua. Oke, kita balik lagi ke Dedet. Setelah dia manasin air, semuanya udah siap gitu ya. Dia ketuk tuh pintu kamar yang ada di tengah. Dia pengen ngebangunin ayahnya yang masih tidur di situ. Dedet coba bangunin tuh bapaknya kan, tapi bapaknya ini kayak kesel gitu loh dibangunin. Tapi Dedet dengan sopan gitu dia terus bangunin tuh ayahnya. Sampai akhirnya ayahnya ini mau. Dia bopong tuh ayahnya buat ke belakang, buat mandi. Dia mandiin tuh bapaknya kan. Dia guyur, bapaknya ini maaf ya mungkin udah ya agak kena gangguan jiwa gitu karena depresi tadi kan. Dimandiin kayak gitu, dia berontak-berontak. Tapi Dedet ini tetap sabar di situ. Di situ Dedet bilang, "Ya, maaf. Tadi Dedet kebawa emosi karena ada yang jelek-jelekin ayah." "Dasar anak gak guna. Gak tahu diuntung. Sialan kamu." "Iyo ya." Ya, mau gimana lagi kan? Dedet cuma bisa maklum di situ karena ayahnya udah, maaf ya, bisa dibilang udah agak gila gitu loh. Gak ada cara lain buat Dedet ya. Dia cuma bisa sabar. Dedet juga sebenarnya sama sekali gak butuh jawaban atau nasihat nih dari bapaknya. Dia di situ cuma mau ngejaga ayahnya aja supaya ayahnya ini walaupun sudah kena gangguan jiwa masih baik-baik aja gitu loh. Jam udah nunjukin mau masuk waktu subuh. Datuk Pagar Alam di rumahnya dia baru aja selesai nih baca Al-Qur'an. Gak lama kedengeran nih suara azan subuh dari kejauhan. Di situ Datuk langsung pakai baju koko tuh sama sarung. Beliau ambil wudu, siap-siap buat sholat subuh. Beliau pergi tuh ke sungai kecil yang ada di depan rumah. Nah, pas beliau ngambil air pakai tangan dia gini kan, tiba-tiba dari seberang sungai dia ini ngelihat ada sosok pakai baju putih. Mukanya itu datar, cuma diem aja di situ ngeliatin si Datuk. Nah, si Datuk karena dia ngeh akan kehadiran sosok ini, dia bilang tuh, "Assalamualaikum dulu, gak bisa emang. Ada kabar apa?" Itu sosok gak ngejawab. Dia cuma diem aja di situ. Ya udah kan, Datuk lanjutin tuh wudunya. Selesai wudu, Datuk ngeliat ke arah itu sosok lagi. Nah, disinilah baru sosok ini ngomong. Tapi ngomongnya itu bukan kayak orang. Kalau kita kan ngomong, mulut gerak-gerak. Tapi ini sosok, mulutnya diem. Jadi ibarat itu kayak ngomong ke Datuk Pagar Alam ini lewat batin. Intinya sosok berbaju putih ini bilang, "Nanti bakal ada bencana besar di desa ini. Apa yang akan terjadi? Kami belum tahu. Tapi pertandanya sudah ada di tanah kami. Jadi karena itu kalian melihatkan wujud kalian ke anak kecil itu tadi. Karena satu di antara anak tadilah yang akan memulai bencana ini."
Oke teman-teman, itulah part 1 dari cerita Bu Nian ini. Nah, jadi pertanyaan, bencana apa nih yang dimaksud sama si sosok baju putih ini? Dan siapa anak kecil yang dibilang bakal memulai ini bencana? Apakah Abas, Guntara, atau Mina? Cari tahu jawabannya di part selanjutnya. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gua Joe. Sampai ketemu di part selanjutnya.